Ambisi timnas Prancis untuk menjuarai Euro 2024 masih terbuka lebar menyusul kemenangan atas Belgia. Memainkan laga 16 besar di Düsseldorf Arena, Les Blues menutaskan perlawanan kubu musuh dengan skor 1-0. Gol bunuh diri Jan Vertonghen menjadi penentu langkah Prancis menuju perempat final. Hasil manis didapatkan Prancis selepas dari kontribusi N'Golo Kanté. Berperan sebagai gelandang bertahan, sosok berjulukan manusia enam paru-paru itu menjalankan tugas dengan baik saat bertahan maupun menyerang. Kanté membuat dua operan kunci atau kedua terbanyak setelah Tuameni dan Griezmann. Untuk statistik bertahan, Kanté membuat 2 tackle sukses. Keterlibatan si gelandang murah senyum pada pertandingan kali ini juga memunculkan satu hal menarik. Faktanya Prancis tak pernah kalah dalam 19 pertandingan di turnamen internasional ketika Kanté bermain. Les Blues memetik 13 kemenangan dari 6 hasil seri dengan diperkuat Kanté. Torehan itu menjadi rekor tak terkalahkan terpanjang bagi seorang pemain Eropa. Dalam cakupan lebih kecil kompetisi Euro, Kanté memainkan 12 partai dengan hasil 7 kemenangan dan 5 kali imbang. Dia melampaui pencapaian Xavi sebagai pemain dengan rekor tak terkalahkan terpanjang di Piala Eropa. Pantas jika kita memanggil Kanté sebagai jimat keberuntungan Prancis. Dan Tyrant kalau dirinya kembali dipanggil oleh pelatih Didier Deschamps ke timnas Prancis. Sebelum Piala Eropa tahun ini, kali terakhir Kanté memainkan partai kompetitif untuk negaranya adalah pada tanggal 3 Juni 2022 di ajang UEFA Nations League. Ada kekhawatiran namun menyenangkan untuk memulai bersama dan mendapatkan kembali perasaan itu. Pastiin kalau nonton video saya di football ya, terus sama aku lagi.